السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَهُ كُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Maashirul muslimin, jamaah, salat subuh, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kita pada tema pembahasan sirah. Perjalanan para Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana kita telah sampai kepada Sahabat Mulia, sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan termasuk karib-karabat beliau, yaitu Ali, ibnu Abi Talib, Ali putranya Abi Talib. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyak, keutamaan-keutamaan yang begitu besar dan telah kita sebutkan beberapa keutamaan-keutamaan pada pertemuan yang lalu. Kita melanjutkan di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah beliau termasuk Murid yang Mondok langsung bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan tidak hanya Sekedar belajar Mulazama duduk di majlis Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW Di masjid nabawi bahkan Keseharian beliau Beliau bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik itu di dalam rumah beliau sendiri Maupun di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga Beliau ini sangat banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Ali bin Abi Thalib tidak hanya dari segi duniawi atau ukhrawi, bahkan dari setiap lini dan aspek kata para ulama, Ali bin Abi Thalib menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari segi adab, akhlak, bagaimana Rasulullah SAW berjalan, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan keluarganya, semuanya dicontoh oleh Ali bin Abi Talib. Sehingga Ali bin Abi Talib terpilihlah sebagai menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat banyak sekali menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh bahwasanya Ali bin Abi Talib termasuk murid dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau banyak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama di antaranya kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan hadis ini langsung diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib kisah tentang Fatimah radhiyallahu taala anha meminta kepada suaminya Ali bin Abi Thalib untuk dicarikan pembantu. Di mana pekerjaan perempuan kita tahu di rumah bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan terkadang kita kasihan melihat istri kalau kerja 24 jam. Begitu juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ekonomi suaminya Ali bin Abi Thalib ini tidak sebagus sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ketika Fatimah radhiyallahu taala anha Merasa kecapean, bahkan pekerjaan yang dia lakukan itu sebenarnya bukan pekerjaan perempuan lagi, tapi pekerjaan laki-laki. Harusnya yang mengerjakannya, apa pekerjaan itu? Pekerjaan itu adalah menghaluskan gandum. Jadi, gandum sebelum halus, dia seperti beras. Lalu, untuk menghaluskan gandum itu harus pakai batu besar, lalu ditimpa lagi dengan batu. Batu itu diputar-putar kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan roha diputar dan itu harusnya mengerjakannya adalah laki-laki bahkan di zaman jahiliyah itu yang mengerjakannya bukan manusia bahkan yang yang mengerjakan terkadang adalah onta terkadang yang mengerjakannya adalah beberapa ekor keledai yang memutar roha tersebut nah ini dikerjakan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha disebutkan di sini bahwasanya anna fatimah radhiyallahu taala anha syakat ma talaqqa min atharir roha Fatimah pernah mengadu kepadaku kata Ali bin Abi Thalib. Artinya curhatlah kepada suaminya. Biasa curhatkan suami tidak masalah. Matalaqqu min asarir ruha wa suamiku lihatlah bekas tanganku kasar karena tadi mengerjakan atau menghaluskan gandum. Fa'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam tapi begitulah sang suami karena tidak memiliki solusi beliau diam. Dan diamnya Ali bin Abi Thalib dipahami oleh Fatimah. Karena Fatimah juga orang yang cerdas ketika mengadu kepada Ali bin Abi Thalib tapi tidak ada jawaban, akhirnya Fatimah radhiyallahu taala anha ingin menemui bapaknya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan hal yang sama. Fantalaqat فَلَمْ tajidhu fawajadat Aisyah fa akan tetapi ketika sampai ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menemui ayahandanya. Dia menemui ibunya, yaitu istri Rasulullah Sallam Aisyah. Lalu Fatima menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Falam majaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akbaratuh Aisyah bimajia bimaji i Fatima. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya, di saat itu Fatima sudah pulang Karena tidak mendapati ayahandanya ada di rumah, akhirnya Fatimah pulang lagi ke rumahnya dan ketika itu Rasulullah pun pulang dari suatu tempat ke rumah Aisyah radhiyallahu taala Manakala Rasulullah sampai, Aisyah mengabarkan, "Tadi Fatimah datang ya Rasulullah." Terus apa yang dia inginkan? Dia menginginkan sesuatu kepada Anda wahai Rasulullah. Dia minta seorang pembantu yang barangkali ada sisa-sisa harta rampasan perang yang berupa hamba sahaya budak yang mungkin bisa membantu pekerjaan rumahnya karena Rasulullah SAW termasuk ayah yang juga termasuk ayah yang berbakti kepada anaknya jadi tidak hanya anak saja berbakti kepada orang tua tapi orang tua juga harus berbakti kepada anaknya artinya berbakti sini adalah berbuat baik kepada anak-anaknya Termasuk perbuatan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya mendengar Fatimah datang ke rumahnya lalu tidak menemui Rasulullah SAW ada di rumah Rasulullah SAW yang akhirnya menemui Fatimah di rumah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajaan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina faqad akhadna madaji'ana kata Ali bin Abi Thalib menceritakan hari sini, lalu Rasulullah SAW pun datang ke rumah kami. Faqad akhadna madaji'ana datangnya di malam hari. Tadi Fatimah datang di siang hari karena Rasulullah SAW tidak ada di siang hari. Akhirnya Rasulullah SAW gantian datang ke rumah Fatimah dan Ali di malam harinya. Bahkan kami kata Ali bin Abi Thalib sudah ada di tempat peristirahatan kami. Artinya sudah sudah mau tidur. Sudah ada di tempat pembaringan tidur. Fa dhahabtu li akum. karena mendengar Rasulullah SAW datang, aku pun berdiri kata Ali bin Abi Thalib berdiri dari tempat istirahat tersebut dari tempat tidur tersebut. Fakola lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ali bin Abi Thalib tergesa-gesa untuk bangun dari tempat istirahatnya. Ala maka kata Rasulullah Sallam wahai Ali wahai Fatimah sudah diam diam duduk saja tidak perlu bangun tidak perlu kamu repot-repot menyiapkan sesuatu udah duduk saja artinya jangan beranjak dari tempat tidurmu duduk saja. Fakoh ada hatta wajatu berdi ala saudri kata kata Ali bin Abi Thalib lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk di antara kedua kami artinya Ali bin Abi Thalib kemudian Fatimah Rasulullah SAW duduk di antara keduanya duduk Rasulullah SAW di antara keduanya Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah ketika itu Ali mengatakan sampai-sampai aku merasakan kedinginan kakinya Rasulullah SAW dinginnya kaki Rasulullah SAW itu sampai-sampai aku rasakan karena memang Rasulullah SAW berjalan di malam hari untuk menemui menantu dan anaknya. Lalu Ali bin uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, "Ala u'allikuma, ala u'allikuma, u'allimukuma khairan mimma sa'altuma Kata Rasul sallam, "Wahai Fatimah, wahai Ali bin Abi Thalib, maukah kalian aku ajarkan yang lebih baik daripada apa yang kalian minta?" Apa yang diminta tadi? Pembantu, kata Rasulullah, SAW, maukah kalian wahai berdua anak dan menantuku? Aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Idza akhadtuma madajikumah apabila kalian ingin beristirahat, ingin menuju suatu tempat peristirahatan tidur malam kita. Tukab birah arbaan wasalasin, watusabbiha salasan wasalasin, watahmada salasan wasalasin fahuwa khairun lakuma min khadim kata rasulullah S.A.W. kalau kalian ingin istirahat malam maka hendaklah mengucapkan takbir sebanyak 340 uh, 40 34 kali arba'an <clears> wa thalathin 34 kali kemudian wa tu salasan thalasan wa thalathin bertasbih 33 kali Kemudian wa antahmada salasan Kemudian mengucapkan hamdalah 33 kali. Seperti zikir kita sholat. Bedanya kalau zikir kita sholat takbir itu 33 kali. Kalau dalam zikir ketika kita ingin tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah takbirnya sebanyak 34 kali. Sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 100. Takbir Allahu Akbar. Kalau dalam hadis ini urutannya adalah takbir dulu. Allahu Akbar. 34 kali. Kemudian tasbih subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kata Rasulullah sallam huwa khairun lakuma min khadim. Sesungguhnya zikir-zikir yang telah aku ajarkan tadi itu lebih baik daripada pembantu yang kalian minta. Pertanyaannya apa hubungannya sesuatu yang diminta oleh Fatimah berupa pembantu dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apa hubungannya? Ada hubungan atau tidak? Nyambung nggak Rasulullah SAW? Apa yang diminta Fatimah? Pembantu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Hah? Zikir, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira apa yang diberikan Rasulullah Salam ini sesuai enggak apa yang diminta Fatimah? Sesuai? Dari sisi mana sesuainya? Karena kalau kita berzikir kepada Allah, kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Pak, dari sisi, eh, sisi, sisi mana? Bahwasanya apa yang diberikan Rasulullah SAW ini adalah suatu hal yang benar. Terkadang kalau kita memahami hadis ini sampai sepotong begitu saja, ada orang terkadang yang ya memang sifat atau atau karakter kita tidak tahu. Kadang dia ingin mengkritisi hadis Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah SAW juga kadang jawabannya tidak nyambung. Yang diminta Fatimah Fatimah adalah pembantu, akan tapi yang diberikan Rasulullah SAW adalah zikir kalau zikir ngapain? Harusnya yang diberikan uang. Uang harta rampasan perang yang barangkali dimiliki Rasulullah SAW di Baitul Mal berikan kepada Fatimah sebanyak-banyaknya. Fatimah bisa membayar dengan itu adalah pembantu-pembantu yang bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Harusnya itu yang di di dilakukan oleh Rasulullah. SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan itu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan zikir kepada mereka berdua dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya zikir itu lebih baik daripada pembantu yang mereka minta. Kenapa dilihat? Lihat apa penjelasan para ulama tentang, <tentang hal tersebut? Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib beliau menjelaskan dari sisi nyambungnya hadis ini yakni apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang minta Fatimah radhiyallahu taala adalah <tentang <tentang> ketika Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hadis ini kila anna man ala dhalika wajada quwwatan fi yaumihi mughnihi an khadim ketika seseorang mengamalkan doa ini kata Ibn Qayyim setiap malam dia amalkan sebelum tidur maka dia akan mendapatkan kekuatan tersendiri pada dirinya untuk keesokan harinya yang dia akan bisa mengerjakan pekerjaan esok itu pekerjaan itu harusnya dibantu oleh pembantu oleh karyawannya, oleh siapa saja yang membantu pekerjaan itu, akan tapi dia bisa handle sendirian di saat siang tersebut. Sebagaimana Fatimah, Fatimah Ali bin Abi Thalib, seharusnya pekerjaan yang untuk keesokan harinya itu dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Tidak hanya Fatimah saja, tidak hanya Ali harusnya mengerjakan, tapi banyak orang yang harus mengerjakan pekerjaan itu. Akan tetapi karena dia berzikir di malam hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala membantu dia dengan memberikan kekuatan. Kekuatan tersendiri ada pada diri seseorang tersebut. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan contoh kepada gurunya sendiri. Siapa gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia lihat dia dia kisahkan tentang kisah Ibnu Taimiyah. Bahkan dia mengatakan Inna dzikra yu'ti dzakir kuwatan. Sesungguhnya zikir kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan tersendiri kepada pelakunya, pada orang yang berzikir. Hatta idza la yaf'al ma'a ma lam fi'luhu bidunihi bahkan orang-orang akan tidak menyangka pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah berzikir sebelumnya وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا. Kata beliau bahkan aku menyaksikan kekuatan tersendiri ada pada guruku yaitu Ibn Taymiyah taala di usianya sudah senja. Bahkan di usia yang begitu sudah tua dia berbicara dengan lantangnya kekuatan fisiknya masih hebat kemudian dalam Menulis karya ilmiah juga masih produktif, aktif di usia-usia yang beliau seperti itu. Harusnya, beliau itu sudah terbaring di tempat tidur. Akan tetapi karena zikir beliau kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat semakin kuat semakin kuat dan zikir itu memberikan kekuatan tersendiri pada jasad seseorang dan akan memberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang tersebut untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang akan ia kerjakan. Inilah kekuatan zikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berzikir. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib disebutkan di sini, Ali bin Abi Thalib falam minan Nabi Ketika doa ini diajarkan kepadaku, artinya zikir ini diajarkan kepadaku. Aku mendengarkannya langsung dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. Aku belum pernah meninggalkannya sekalipun. Jadi dari dari Ali bin Abi Thalib mendengarkan zikir yang diajarkan ini kepada beliau langsung dari Rasulullah SAW, beliau belum pernah meninggalkannya sama sekali, walaupun hanya satu malam. Lalu para sahabat bertanya, Qalu, wahai Ali, wala siffin, walaupun itu di malam yang sangat genting, yaitu di malam peperangan siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini sempat ada konflik dengan Ali bin Abi Thalib dan itu bukan konflik sedikit bahkan hampir sampai-sampai menumpahkan darah kaum muslimin dan para sahabat konflik itu bukan konflik yang ringan sehingga para sahabat ingin mengetes apakah betul Ali bin Abi Thalib ini sampai-sampai tidak pernah meninggalkan zikir ini sampai di malam yang sangat genting pun dia tetap melakukan zikir ini iya kata Ali bin Abi Thalib sampai-sampai di malam itu pun aku tetap masih mengamalkan zikir ini Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zikir pagi dan petang itu juga termasuk amalan yang harus menjadi rutinitas kita. Karena ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi, di waktu pagi, mungkin ada pekerjaan yang siangnya sulit untuk kita kerjakan, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya pekerjaan itu menjadi mudah untuk kita selesaikan. Terkadang di malam hari Ada pekerjaan yang sulit terkadang untuk kita kerjakan, tapi ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore harinya, barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pekerjaan tersebut dengan zikir dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali dan Fatimah ini tidak hanya memberikan kekuatan tersendiri pada sisi jasmani saja. akan tetapi pelakunya pun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dalam sebuah hadis yang sahih juga dijelaskan oleh para ulama di antaranya hadis yang menjelaskan khislatan la yuhsihihi ma rajulun muslim illa dakhala al wa huwa wa huma yasirun. Wa man ya'mal ya biha bihi ma qalilun. Ada dua karakter. Ada dua amalan. yang apabila diamalkan oleh seorang muslim maka tempatnya adalah surga. dan dua perbuatan itu sangat ringan sekali, sangat mudah sekali untuk diamalkan. Wa man ya'mal bihi akan tetapi yang mengamalkannya sangat sedikit. Apa dua amalan tersebut? Wa Rasulullah.

kalian telah selesai solat lima waktu. Solat yang lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Apabila kalian telah selesai solat yang lima waktu, maka hendaklah kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak sepuluh kali, bertahmid, memuji Allah sepuluh kali, bertakbir kepada Allah sepuluh kali. Jadi ada beberapa versi zikir ketika habis solat fardu. Yang sering kita lakukan adalah berzikir subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar ada 33 kali. Ada versi yang lain yang disebutkan dalam hadis ini hanya 10 kali. Artinya Rasulullah SAW ingin memberikan kelonggaran kepada kita. Terkadang kita mengamalkan 33 kali jika kita memiliki waktu yang luang. Terkadang kita ada waktu-waktu yang kita mungkin tergesa-gesa untuk melakukan pekerjaan yang penting sehingga kalau kita memaksakan diri untuk berzikir zikir kita juga tidak tidak khusuk akhirnya Rasulullah SAW berikan zikir yang lain yang jumlahnya lebih ringan 10 10 10 tapi mungkin memiliki kualitas kita lebih khusuk dalam berzikirnya sehingga Rasulullah SAW mengajarkan siapa di antara kalian yang mengamalkan amalan yang pertama ini yaitu setiap selesai salat yang lima waktu berzikir kepada Allah dengan bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali. Kata Rasulullah fatilka ke wa bil lisan. Jumlah totalnya berarti 150. Karena kita salat berapa kali? 5. Kalau sekali salat berarti berapa kali kita zikirnya? 30 30 kali 5 150 kata Rasulullah fatilka khamsuna wa mi'atun bil lisan sesungguhnya zikir yang terlontar pada lidah kalian itu ketika kalian mengamalkan amalan pertama ini maka tercatat kalian telah berzikir kepada Allah sebanyak 150 kali di lisan wa alfun wa fil tapi pahalanya di mizan Allah di timbangan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1500 1500 pahalanya. Jadi dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipatnya. 150 di lisan. Kemudian berapa tercatat di timbangan Allah Subhanahu wa taala? 1500 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua. Amalan yang kedua, wa itha awa ahadukum ila sirashihi, kabbara Allah wa hamidahu wa sabbahahu mi'atan. fatilka mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Kata Rasulullah SAW, amalan yang kedua yang ringan untuk dikerjakan, tapi sedikit yang mengamalkannya adalah wa ida awa ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk istirahat malam, ketika kita ingin tidur menuju tempat pembaringan kita, kabar Allah. Lalu dia bertakbir kepada Allah, Kemudian dia bertahmid kepada Allah Kemudian dia bertasbih kepada Allah Sebanyak seratus kali Fatil kami atun bil lisan itulah zikir yang dia lontarkan melalui lisannya sebanyak seratus kali wa alfun fil mizan akan tapi pahalanya sejumlah seribu di sisi Allah Subhanahu wa Taala inilah para hadirat dan hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala sisi pengajaran yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW Alaihi di antara contohnya adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada menantunya Ali dan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib yang lainnya adalah beliau diberi gelar dengan sebutan Abu Turab. Abu Turab. Abu itu apa, Pak? Bapak Turab. Turab tanah, pasir. Abu Turab. Lihat uh, pengisahan ini disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari jalan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad Sa'idi meriwayatkan hadis ini, beliau menceritakan, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait Fatimah." Pernah di suatu ketika Rasulullah sallallahu datang ke rumah Fatimah. Jadi Ali Fatimah lagi, Ali dan Fatimah lagi. Jadi tadi juga Ali dan Fatimah sekarang masih terkait dengan Ali dan Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah. Falam yajid Aliyan fil bait, tapi tidak mendapati ada Ali di rumah. Jadi mendapati Fatimah saja, Ali tidak ada di rumah. Faqala Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah, Aina ibnu Amik, mana anak pamanmu? Dia tidak menanya mana suamimu, karena Rasulullah SAW melihat ada di mimik wajah Fatimah, di perawakan wajah Fatimah, Fatimah itu habis punya masalah kayaknya dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga untuk meredam amarah Fatimah juga, Ali Rasulullah Wasallam tidak menanyai mana suamimu, tapi Rasulullah SAW menanyai dengan kalimat yang lain Mana putra pamanmu Sehingga agar Fatimah itu tertanam pada dirinya Ali ini bukan hanya suami loh Akan tetapi ini termasuk karib kerabat juga Nah ini yang ingin ditanamkan oleh Rasulullah SAW Supaya mungkin ingin meredam sedikit keamarahan Yang menggelora di, di jiwa Fatimah radhiyallahu ta'ala <tuh> anha Qalat Ketika Rasulullah SAW bertanya Fatimah menjawab karena baini wa bainahu syai'un wahai Rasulullah SAW, ada sedikit masalah antara diriku dengan Ali tapi tidak disebutkan di sana apa masalahnya syai'un dan ini adalah adab dalam rumah tangga kita tidak boleh menceritakan permasalahan keluarga kita dengan orang lain bahkan sebisa mungkin kita menyembunyikannya dengan orang tua kita, mertua kita. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga kita kalau kita masih bisa menyelesaikannya antar internal keluarga kita selesaikan jangan dibawa-bawa keluar bahkan kalau bisa orang tua kita sendiri pun jangan tahu apalagi mertua kita sampai-sampai Fatimah radhiyallahu taala anha tidak menceritakannya faghadabani kata Fatimah ketika ada masalah antara Ali dengan Fatimah lalu Ali marah kepadaku kata Fatimah radhiyallahu taala anha fa kharajah. Ketika dia marah, dia pun keluar dari rumah meninggalkanku. Falam yakil indi dan dia tidak tidur lula Falam yakil indi. Artinya Ali pun tidak tidur lula di rumah Fatimah. Tidur lula itu adalah tidur sesaat sebelum zuhur kata para ulama. Ada ulama juga mengatakan lula itu bakda zuhur. Tapi uh, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan lula itu adalah tidur sesaat barang 15 menit, 10 menit sebelum waktu zuhur. Jadi kata Fatimah radhiyallahu taala, falam yaqil indi." Lalu Ali bin Abi Thalib pun karena dia marah kepadaku, dia keluar dari rumah dan dia tidak tidur. Tidak tidur qailulah bersamaku di rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil insan, Lalu Rasulullah pun berkata kepada para sahabat-sahabatnya yang lain, "Coba lihat, cari di mana keberadaan Ali sekarang." Faja'a Fakola ya Rasulullah lalu sahabat yang tadi diutus untuk mencari Ali dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah huwa fil masjid rakidun. Wahai Rasulullah Ali saya dapati ada di masjid sedang rakidun sedang berbaring sedang tiduran. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Benar Rasulullah SAW pun akhirnya menemui. Jadi Rasulullah SAW lihat mertua yang sangat cerdas dan sangat pintar sekali. Dia tidak Ketika mengetahui keberadaan Ali, di mana beliau tidak mengutus sahabatnya untuk memanggil Ali, "Panggil Ali" untuk menghadap ke saya. Tidak akan tetapi, Rasulullah SAW yang langsung datang menemui Ali bin Abi Thalib. "Kenapa? Karena sekarang ini masalah, ada masalah antara menantu dan anaknya." Jadi, Rasulullah SAW sebenarnya memiliki hak untuk mendamaikannya. Artinya, memanggil kedua belah pihak, memanggil mantunya, memanggil. memanggil Putrinya. Tapi lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cerdas, sangat pintar sekali untuk meredam amarah di keluarganya atau di anak dan menantunya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang sendiri menemui Ali bin Abi Thalib di masjid Nabi. fa mu Benar ternyata Ali sedang tidur tiduran, sedang berbaring di masjid Nabawi. Fajar Rasulullah kodesa kotorida uhu anshaktih. Kemudian terlihatlah rida. Rida itu selendang. Jadi biasanya orang-orang Arab dulu pakainya cuma dua saja, selendang sama izar. Izar itu sarung yang biasa untuk menutup dari pusat ke sampai ke lutut. Kalau rida itu adalah dari dari pusat sampai ke leher. Ya ada dua aja pakainya. Jadi yang dari 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 pusat ke leher ini ternyata terjatuh terjatuh sehingga ketika berbaring tidak lagi badannya dialasi oleh pakaian itu sehingga Rasulullah SAW melihat adanya bekas-bekas tanah atau pasir di tubuhnya Ali bin Abi Thalib <tuh> Fajr ala Rasulullah SAW Alaihi sahu anhu. Lalu Rasulullah SAW pun membersih bersihkannya, mengusap-usapnya seperti ini, dibersih bersihkan oleh Rasulullah SAW. Ya biasa, kalau usap-usapan seperti itu terkadang kalau semarah apapun orang, kalau sudah diusap-usap seperti ini akan sedikit berkurang amarahnya. Diusap oleh Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah SAW ingin membersihkan bekas e, tanah atau debu yang ada di badannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian fayakul Rasulullah SAW pun berseraya ber, ber, bersabda ber, ber, berucap, "Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Berdiri, bangun, bangun wahai Aba Turab." bangun wahai Abu Bangun di sini bukan maksudnya cuma sekedar berdiri, kata para ulama. <coughs> bangun di sini maksudnya adalah pulanglah ke rumah. Bangun, pulang ke rumah, ngobrol lagi dengan istri, e, cari solusi yang baik, apa solusi dari masalah tersebut, barangkali bisa ditemukan dengan cara yang baik tidak dengan cara yang seperti ini. Nah, para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu taala. Hadis ini Menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar beliau dengan gelar Abu Turab. Dan gelar Abu Turab ini adalah gelar yang sangat disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Gelar Abu Turab ini adalah gelar yang sangat disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal beliau itu harusnya dipanggil dengan sebutan Abdul Hasan karena anak pertama beliau adalah Al Hasan. Abdul Hasan dan banyak juga hadis yang menjelaskan Ali bin Abi Thalib Abul Hasan akan tetapi beliau lebih senang penamaan ini karena penamaan ini langsung terucap dari lisan yang suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang ada persisiah si'ah Rafidhah dalam hadis yang sama hadis uh, Imam Bukhari ini juga beliau memelintirkan penafsiran daripada hadis ini. Di antara penyelewengan penafsiran mereka terhadap hadis ini adalah mereka mengatakan bahwasanya, tuh lihat, benarkan keyakinan kami terhadap Ali bin Abi Thalib? Kalian nggak percaya Ali bin Abi Thalib itu pemilik bumi ini. Pemilik bumi ini. Apa buktinya? tuh hadisnya ada dalam kitab kalian sendiri, Imam Bukhari. Dari sisi mana kalian ber ber berdalil bahwasanya bumi ini adalah milik Ali bin Abi Thalib?" Dari sisi kalimat Abu Turab. Coba Abu Turab tadi apa artinya? Abu apa arti Abu? Bapak. Turab apa? Tanah. Artinya pemilik tanah, pemilik bumi ini adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai sampai-sampai Adam itu diciptakan atas izin siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu di antara keyakinan mereka sehingga kedudukan mereka, mereka meyakini kedudukan Ali bin Abi Thalib ini lebih tinggi daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih kata mereka. Abu Turab pemilik tanah, pemilik bumi ini yaitu Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai nabi Adam yang diciptakan dari tanah ini Allah minta izin dulu kepada Ali bin Abi Thalib sehingga mendapatkan izin lalu diciptakanlah nabi Adam alaihi salam. Ini adalah hulu berlebih-lebihan terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Para hadirin dan hadirat milikan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Ada beberapa pelajaran berharga dari kisah ini yang mungkin bisa kita sedikit ambil. Di antara pelajaran tersebut adalah di dalam rumah tangga sudah menjadi suatu fitrah dan sudah menjadi suatu uh, tidak asing lagi lah di telinga kita adanya permasalahan antara suami dan istri. Bukan artinya ketika ada permasalahan antara suami dan istri, istri tidak baik akhlaknya kepada suami atau bukan juga artinya ketika ada masalah suami bertindak keras dan dan bersikap keras kepada istri bukan. Adanya masalah di rumah tangga itu memang sudah fitrahnya begitu. Tidak ada rumah tangga yang dari awal pernikahan sampai akhir pernikahan mereka tidak memiliki masalah, tidak mungkin mustahil hal tersebut. Jika itu terjadi, berarti tidak terjadi pernikahan. Kalau ada pernikahan, berarti ada permasalahan, kata para ulama. Jangankan di rumah tangga kita, jangankan di rumah tangga para sahabat, di rumah tangga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saja terjadi permasalahan-permasalahan yang begitu besar begitu banyak akan tetapi yang begitu besar tersebut dapat diperkecil 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 sehingga hilang oleh Rasulullah SAW yang tadi apinya begitu besar sedikit 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 dipadamkan oleh Rasulullah SAW sehingga mati begitu juga dalam sebuah kisah yang disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah SAW padahal ini tidak boleh dan jelas memang keliru Aisyah di sini memang keliru, salah. Tapi memang begitulah fitrah manusia. Apalagi istri. Terkadang e, nafsunya lebih dikedepankan ketika marah sehingga mohon maaf akal sehatnya terlupakan, terkalahkan. Terkalahkan. Tapi tidak semua perempuan seperti itu. Memang ada perempuan-perempuan yang semarah apapun dia tetap masih memiliki Uh, pemikiran-pemikiran ide-ide Bagaimana cara menghilangkan masalah tersebut bahasnya banyak juga perempuan yang seperti itu kan tapi memang umumnya seperti itu bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala pun pernah melakukan itu sehingga beliau mengangkat suaranya begitu keras dan tinggi di hadapan Rasulullah SAW dan terdengar oleh ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu ketika Abu Bakar ingin mengunjungi rumah menantunya Rasulullah SAW, Aisyah ketika ingin masuk rumah untuk izin masuk rumah Mau masuk rumah, terdengarlah suara Aisyah. Ya mungkin ada sedikit perdebatan dengan Rasulullah SAW, tapi suaranya terdengar tinggi, lantang sekali di hadapan Rasulullah SAW. Dan ini terlarang dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT. La tarfa'u um aswatakum fauqa sawtin Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Bahkan ayat ini kata para ulama masih berlaku sampai saat ini. Ayat ini masih berlaku sampai saat ini sehingga jangan sampai ketika kita berziarah ke kuburan Nabi, kita berzikir di sana terlalu keras, mengucapkan salam salawat kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah di hadapan kuburan Rasulullah SAW. Jadi kata para ulama ayat ini pun masih berlaku sampai saat ini tidak boleh kita mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Tapi ayat ini walaupun Aisyah hafal karena memang mungkin emosi yang begitu mengalahkan mengalahkan keilmuannya terhadap hafalan ayat ini sehingga lupa Lalu saking kesalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anha kepada putrinya ketika itu Abu Bakar ingin mengangkat tangannya, diangkat tangannya oleh Abu Bakar ingin diayun untuk dipukulkan kepada Aisyah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu Dihalangi oleh Rasulullah. SAW. Dihalangi oleh Rasulullah. SAW. Bahkan Aisyah berpindah tempat ketika tangan kanan Abu Bakar mengangkat untuk diayunkan Aisyah berlindung di pundaknya Rasulullah SAW yang sebelah kiri. Ketika e, Abu Bakar ingin mengayun tangan tangan kirinya, lalu Aisyah pun pindah lagi ke pundak kanannya Rasulullah SAW. Dan terus seperti itu terjadi. Sampai berapa kali diusahakan di, di oleh oleh Abu Bakar akan tapi dihalang-halangi oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah SAW dengan Aisyah memiliki masalah, baru punya masalah. Tapi karena melihat hal itu Abu Bakar pun akhirnya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, Rasulullah pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala, wahai Aisyah, lihat apa yang aku lakukan kepadamu dari laki-laki tersebut. Artinya, tadi kan saya sudah 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 apa namanya sudah sudah berpihak padamu e, supaya kamu tidak dipukul oleh laki-laki tersebut. Maksudnya laki-laki tersebut adalah ayahnya sendiri. Sudah saya sudah saya saya sudah dukung kamu, saya sudah Jaga kamu. Nah, setelah itu hilanglah masalahnya, sehingga kata para ulama, "Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dapat secepat mungkin meredam amarah keluarganya." Padahal begitu, Aisyah memuncak marahnya dengan sikap Rasulullah membela, mendukung, bahkan menjaga Aisyah dari, dari tamparan ayahnya. Itu juga dapat meredam ke amarah. Uh, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini bisa kita praktekkan di rumah tangga kita. Barangkali terkadang kita mungkin punya salah manusia, khilaf biasa. Kemudian dengan kesalahan tersebut terkadang istri kita ngambek. Enggak ajak kita ngobrol, bahkan kalau kita ngobrol diajak ngobrol pun kadang suaranya agak tinggi di atas kita. Karena memang kita juga salah, Memang kita tahu kita salah. Nah, bagaimana kita untuk menebuskan kesalahan tersebut? Mungkin banyak cara yang kita lakukan. Apakah ngajak dia belanja, apakah ajak, apakah dia bermain, ajak untuk uh, repressing dan yang lainnya yang mungkin akan meredam ke keamarahan keluarga kita tersebut. Para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis ini juga di antara pelajaran yang lain yang dapat kita ambil adalah sebagai orang tua. Sebagai orang tua, tanggung jawab kita tidak hanya terhenti ketika anak kita sudah berumah tangga. Terkadang orang tua merasa dirinya sudah bebas. Tanggung jawabnya sudah tertunaikan, tanggung jawabnya sudah terlepaskan dengan berkeluarganya anak tersebut. Memang betul, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan man 'ala jariyatani hatta tabuluo, barang siapa yang memiliki dua anak perempuan sampai anak perempuan tersebut tumbuh dewasa dan menikah falahu fahuwa maka dia orang tersebut orang tua itu tersebut bersamaku di surga seperti ini didekatkan jarinya oleh Rasulullah SAW. kata Rasulullah SAW, siapa orang yang memiliki dua anak perempuan dia didik dia dia berikan pendidikan agama adab-adab dalam Islam sampai dia dewasa sampai dia berumah tangga maka habis tanggung jawabnya sampai di situ iya dari sisi pendidikan dan masih ada tanggung jawab tanggung jawab yang lainnya walaupun tidak bersifat wajib nah kata rasulullah orang tersebut di surga bersamaku seperti ini maka dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang memiliki anak perempuan tiga lalu dia dididik tumbuh besar dalam keadaan memiliki ilmu agama dari orang tuanya pendidikan itu adab-adab maka surga tempatnya kata Rasulullah SAW. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dua bagaimana? Dua pun begitu, termasuk kata Rasulullah. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau kalau saya memiliki anak perempuan satu bagaimana? Apakah termasuk dalam hadis ini? Kata para ulama, seandainya ada sahabat yang bertanya, Rasulullah pun pasti akan menjawab, walaupun satu. Nah, para hadirin hadirat melihatkan oleh Allah SWT, hadis ini tidak menjelaskan bahwasanya tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik anak, memberikan pelajaran ilmu kepada anak kita sampai ketika di rumah tangga sudah tidak ada lagi tanggung jawab kita. Salah dan keliru kata para ulama. Buktinya Rasulullah SAW ketika Fatimah radhiyallahu taala menikah dengan Ali, Rasulullah SAW masih mengunjungi Fatimah. Bahkan di suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengunjungi rumah Ali bin Abi Thalib ketika itu dengan Fatimah sedang tiduran, tidur. Lalu Rasulullah SAW bangunkan mereka untuk mengerjakan sholat. Bangun, bangun, sholat, sholat, kata Rasulullah SAW. Padahal untuk membangunkan keluarga Ali bin Abi Thalib untuk mendirikan sholat bukan kewajiban Rasulullah SAW lagi. Tapi kewajiban Ali bin Abi Thalib. Akan tapi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau anak laki-laki bagaimana? Apakah kita sebagai orang tua ketika anak laki-laki kita sudah lepas dari kita, artinya sudah berumah tangga, maka tanggung jawab itu masih ada pada diri kita, pada pundak kita? Sebagian ulama mengatakan masih ada, walaupun memang tidak menjadi kewajiban yang yang wajib bagi orang tua akan tapi haruslah harus kita menyiapkan waktu kita menyisahkan waktu kita untuk anak laki-laki kita yang sudah berumah tangga dan ini dipraktekkan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam Ibrahim alaihissalam memiliki putra yang bernama Ismail Ismail alaihissalam ketika ditinggal mati ibunya Hajar Ibrahim berada di Syam. Nabi Ismail dengan ibunya Hajar berada di kota Nabi di Mekah di saat itu. Ketika mendapatkan kabar bahwasanya ibunya meninggal dunia, Ibrahim tidak berapa lama kemudian ingin mengunjungi putranya Ismail alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim langsung menuju rumah Ismail. Didapati Ismail tidak ada di rumah. Yang 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 ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menantu perempuannya. Di saking lamanya Ibrahim tidak mengunjungi anaknya sampai-sampai anaknya sudah berumah tangga. Ketika didapati yang membuka pintu adalah istri Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, wahai perempuan, tapi memang menentunya ini enggak kenal. Ini yang datang siapa? ya tidak kenal siapa orang tua yang datang ini. Wahai perempuan, bagaimana keadaan keadaan Ismail? Ismail baik, bagus. Mana dia sekarang? Sekarang lagi mencari nafkah. Bagaimana kehidupan kalian? Wah, kehidupan kami tidak baik, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ekonomi kami sempit. Pokoknya masalah dunia ah, tidak pernah kami nikmati, kata perempuan ini menjawab. Baik, kata Nabi Ibrahim yang orang tua renta ini. Baik kalau begitu. Titip salam ya kepada Ismail Ya nanti saya sampaikan kata perempuan ini Tolong sampaikan wasiat saya Pesan saya kepada Si Ismail Ghayir <tantik> Ghayir Ghayir itu maksudnya ganti Ganti palang pintu Kalau dulu mungkin untuk Menghalangi antara pintu tertutup dengan terbuka Ada palang pintunya Sehingga pintu itu tidak bisa terbuka Kata Nabi Ibrahim Berpesan kepada perempuan ini tolong wasiatkan kepada Ismail ganti palang pintu tersebut. Ketika Nabi Ismail pulang dari pekerjaannya ke rumah, dia mencium ada bau tanda-tanda orang yang datang ke rumahnya. Langsung dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah yang datang ke rumah tadi?" "Oh ya ada, orang tua. Bagaimana ciri-cirinya?" "Cirinya sudah seperti ini, begini, 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 begini." "Oh itu ayahku. Apa pesannya?" "Pesannya dia Meminta berwasiat agar palang pintu kita diganti, kata Nabi Ismail Alaihissalam. Tahukah kamu, itu adalah ayahku dan wasiatnya itu maksudnya adalah saya diminta untuk menceraikan kamu, karena akhlaknya kepada suami tidak memiliki uh, sifat syukur kepada suami, tidak pernah berterima kasih kepada suami. Yang ada adalah menuntut, 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 menuntut pada sang suaminya. Akhirnya, apa? Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Ismail ceraikan, tapi dengan kata yang halus. Sampai-sampai dalam kalimat tersebut ilhaki bi ahliki kata Nabi Ismail kepada istrinya ilhaki bi ahliki tidak dengan kalimat cerai, tapi maknanya cerai kata Nabi Ismail kepada istrinya wahai oh, istriku kamu ikut saja ke keluargamu kamu pergi ikut keluargamu artinya kata para ulama adalah Nabi Ismail menceraikan istrinya. Kemudian menikah lagi dengan perempuan yang kedua. Lalu Nabi Ibrahim datang beberapa tahun kemudian datang lagi. Kalau datang sampai ke rumah Nabi Ismail, tidak didapati Nabi Ismail ada di rumah. Nabi Ismail dalam keadaan masih mengerja, mengerjakan sesuatu untuk mencari nafkah keluarganya. Akhirnya Nabi Ibrahim mengetuk pintu, tidak mendapati pintu kecuali seorang perempuan yang berbeda Dia tanya, kamu siapa? Saya istrinya Ismail. Bagaimana kabar Ismail? Dia baik-baik saja. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, dia memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kami lebih baik dan terus membaik. Alhamdulillah. Kata Nabi Ibrahim berwasiat, sampaikan salam saya kepada Nabi eh, kepada Ismail. Kemudian berikan wasiat kepada beliau untuk pertahankan palang pintu ini. Ketika Nabi Ismail datang ke rumahnya pulang dari pekerjaannya, Dia mencium ada bau orang yang datang ke rumahnya bertamu. Dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada orang yang datang bertamu ke rumah? Iya, ada." Siapa dia? Saya tidak kenal orangnya seperti ini, seperti ini. Oh, itu ayahku. Apa yang dia sampaikan, dia mengucapkan salam, "Baikan salam, wa walaih salam." Wa kemudian, setelah itu, dia pun bertanya, "Apa wasiatnya?" Wasiatnya untuk mempertahankan palang pintu tersebut. Nah, dari kisah ini, kata para ulama, kita sebagai orang tua tidak hanya anak yang berkunjung ke rumah kita. Terkadang kita ini merasa gengsi. Udah setahun sekali anak yang yang berkunjung ke rumah kita di kampung atau kita sebagai anak yang berkunjung ke rumah orang tua, tidak hanya itu. Bahkan ada memang di suatu daerah yang kakak itu, kakak dengan adiknya gengsi untuk mengunjungi rumah adiknya. Kenapa? Dia kan lebih lebih muda dari saya. Harusnya dia yang datang ke rumah. Padahal tidak tidak seperti itu dalam Islam. Bahkan dalam 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 apa yang kita bacakan kisah ini Nabi Ibrahim alaihissalam susah payah dari perjalanan yang jauh dari Syam, Palestine untuk datang ke Mekah. Perjalanan satu bulan hanya untuk mengunjungi anaknya dan untuk tahu kabar anaknya sebagai seperti apa saat ini. Kalau kalau sekarang mungkin lebih mudah kita bisa. WhatsApp, nanya orang tua, nanya adik kita, nanya kabar keluarga kita, lebih mudah. Tapi dengan kemudahan tersebut, terkadang kita terlupakan untuk menanyakan kabar-kabar mereka sebagaimana uh, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para hadirin dan hadirat milahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari kisah-kisah uh, para sahabat khususnya pada hadis ini. nanti bisa para hadirin dan hadirat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggali pelajaran-pelajaran um, yang lebih dalam lagi daripada apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang gambaran keadilan beliau. Beliau ketika menjabat sebagai uh, khalifah pengganti Utsman bin Affan, beliau termasuk pemimpin yang sangat adil. Tapi biasa, tetap pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu pasti ada. Seadil-adil apapun pemimpin, sedikit kesalahannya, sedikit itu akan menjadi perbesar, 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 besar. Keadilannya, kejujurannya, kewibawaannya itu akan hilang dengan kesalahan yang sedikit itu karena diperbesar, diperbesar, diviralkan, diviralkan. Begitu juga Ali bin Abi Thalib walaupun seadil apapun beliau tetap pasti ada yang kontra dengan beliau sehingga beliau pun terbunuh oleh khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim atau bin Muljam para hadirin melihatkan oleh Allah SWT di sini digambarkan oleh para ulama diantaranya Ibnu Qasir dalam kitab tarikhnya beliau menceritakan tentang keadilan Ali bin Abi Talib Tidak usah kita bacakan teks aslinya kisahnya dengan orang Nasrani secara ringkas beliau sedikit punya masalah dengan orang Nasrani. Di saat itu dia beliau, sudah beliau itu sudah menjadi khalifah, sudah menjadi pejabat, bahkan pemimpinnya para pejabat. Ketika beliau ada sedikit masalah dengan orang Nasrani, masalahnya adalah sebenarnya kebenaran itu berpihak pada diri Ali bin Abi Thalib. Masalahnya apa? Masalahnya adalah rida. Rida itu baju perangnya Rasulullah. SAW. Ada baju perang jas yang biasa untuk menghalangi orang untuk tidak terkena senjata tajam itu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi berapa hari kemudian rida itu hilang. Dir dir afan bukan rida tapi dirun. Dirun itu hilang. E, tidak didapati lagi ada di rumah Ali bin Abi Thalib. Ketika dikeliling-keliling didapatilah dirun itu ada di rumah seorang laki-laki yang beragama Nasrani. Kata Ali bin Abi Thalib, Wahai Nasrani Ini milik saya Ini baju saya Kata Nasrani ini mengatakan Bukan ini milik saya Saya sudah dapatkan dari e, si Fulan Saya beli dari si Fulan, dari si fulan. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap Bersikuku ini adalah milik saya Saya kenal banget dengan milik saya Memang nah, milik kita sendiri kan gak mungkin kita gak kenal Akhirnya bersikeras untuk Mengatakan itu adalah milik saya Akhirnya Ali bin Abi Thalib karena tidak ada titik temu di antara mereka berdua Ali bin Abi Thalib menawarkan wahai Nasrani bagaimana kalau perkara ini kita angkat di mahkamah saja di kehakiman baik kata uh, Nasrani dan Nasrani tidak pernah menolak kenapa karena orang Nasrani dan orang Yahudi sangat uh, percaya sekali kepada hakim-hakim kodi-kodi yang dari orang-orang muslim karena mereka semuanya jujur dan tidak pernah meminta mengharapkan adanya riswah suap. Muslim di saat itu tidak pernah me menarik pungutan-pungutan liar. Sehingga orang Yahudi Nasrani kalau ada masalah dengan muslim pasti mereka akan mangkat perkara ini kepada kehakiman muslim. Tidak mau mereka perkara ini Diselesaikan di, di kehakiman kami saja, agama Nasrani tidak pasti mereka akan mau. Kenapa? Karena mereka betul tahu, e, tahu betul tentang bagaimana orang-orang Muslim di saat itu. Sehingga, ketika Ali bin Abi Thalib menawarkan kepada orang Nasrani ini, kalau begitu masalah ini harus kita selesaikan di Mahkamah Agung, baik kata orang Nasrani tersebut. Ketika sampai di sebuah kodi, yang kodi ini diangkat langsung oleh Ali bin Abi Thalib, namanya lah Surai. Syuraih, Syuraih ini adalah seorang tabiin. Tabiin yang sangat terkenal, orang yang alim sekali. Diangkat langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di tempat persidangan, Ali tidak tidak dianggap seperti khalifah. Biasa saja, orang biasa yang masuk, tidak disalami, tidak seperti orang-orang uh, yang mungkin dianggap besar kedudukannya. orang Nasrani ini pun kaget. Ini siapa sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini? Kenapa perlakuan e, kaum Muslimin kepada Ali kok biasa-biasa saja? -biasa Masuk ke tempat persidangan, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang bersalaman, yang berlebihan. Biasa-biasa saja. -biasa Bahkan di saat itu, Ali bin Abi Thalib harus ngantri, kata para ulama. Harus ngantri karena ada persidangan yang belum selesai. Harusnya, kata para ulama, Ali bin Abi Thalib tidak perlu repot ngurusin seperti ini. Dia tidak mengakui ini adalah punya saya, udah, tinggal ambil saja karena dia memiliki kekuasaan untuk mengakui hal tersebut tapi tetap Ali bin Abi mengikuti peraturan-peraturan -peratur yang telah dibuat oleh beliau sendiri. Ketika itu sampailah di hadapan Surai. Surai pun bertanya, "Wahai khalifah, Amirul Mukminin, apa yang sedang terjadi? Ada apa gerangan?" Kata beliau, "Ini dir'un, baju besi, adalah milik saya. Tapi orang Nasrani ini mengakui adalah miliknya." Kata Surai mengatakan dengan dengan lantangnya dengan 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 mudahnya beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai khalifah, apakah engkau memiliki bukti bayyinah? Ada ada buktinya ini adalah milikmu?" Ketika itu Ali bin Abi Thalib hanya bisa tersenyum. Tersenyum tidak bisa memberikan bukti. Ini ini adalah miliknya. Dia tidak bisa memberikan bukti. Ketika itu Surai pun menjatuhkan keperbihakannya milik dir' ini adalah miliknya orang Nasrani. Orang Nasrani. Karena memang tidak ada perdebatan lagi di sana. Ketika tidak ada tidak ada uh, bukti, akhirnya lemahlah hujjahnya Ali bin Abi Thalib dan diputuskan oleh Suraih bahwasanya dir'un ini adalah miliknya orang Nasrani. Ketika keputusan itu didengar oleh orang Nasrani, orang Nasrani ini pun terkagum-kagum dan terkejut-kejut. Ini hukum apa sebenarnya? Dan hukum ini tidak akan mungkin hukum yang dibuat oleh manusia pasti adalah hukum para ambia, para nabi-nabi. Kata beliau sebagai orang Nasrani. Ketika itu Ali bin Abi Thalib pun karena sudah selesai persidangan dan orang Nasrani pun yang kaget. Sudah selesai kita. Sudah dan ini sudah milik kamu, hak kamu sudah milik. Silahkan ambil bawa. Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib pun mendekatkan orang Nasrani ini, merangkul orang Nasrani ini dan mendekatkan Suraih ini juga. Setelah itu dia mengatakan selamat ini milik kamu silahkan ambil. Ketika itu orang Nasrani ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah karena akhlaknya Ali bin Abi Thalib di persidangan tersebut. Yang mengalah dan tidak banyak berbicara karena memang sudah tidak memiliki penjelasan-penjelasan yang bisa diterima oleh Surai. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dalam persidangan itu kalah. Dan ketika itu Orang Nasrani ini mengakui, wahai Ali, sesungguhnya dir ini, sesungguhnya dir ini benar-benar milikmu. Silahkan ambil ini, dir ini. Saya sudah cukup dengan persaksian terhadap muamalah, interaksi kaum Muslimin antara kaum Muslimin dan kaum Muslimin dengan anak Nasrani itu sudah membuat diriku senang. Sudah ambil kembali dir ini, kata Rasulullah SAW, karena kamu telah mengucapkan syahadat, aku hadiahkan dir ini untuk kamu silahkan bawa diri ini untuk kamu bawa pulang. Ini kisah beliau dengan orang Nasrani. Kalau kalau beliau memang betul dalam hal ini tidak memiliki dalil-dalil yang kuat, beliau mengalah. Nah, kisah ini juga kata para ulama menunjukkan bahwasanya beliau beliau uh, seorang pemimpin yang sangat adil sekali. Sangat adil. Bahkan kalau 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 kita lihat seorang pemimpin yang harusnya tidak perlu lagi eh, mengangkat permasalahan ini sampai ke kodinya. Dia langsung ambil ini hak saya dan dia ambil paksa juga tidak masalah. Harusnya seperti itu. Karena dia memiliki dan yakin sekali itu miliknya. Dan orang Nasrani ini tinggal di di, di kalangan orang-orang muslim. Tapi memang Rasulullah SAW benar-benar mengajarkan Ali bin Abi Talib dengan pengajaran-pengajaran nubuwah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kisah yang lain beliau memiliki masalah dengan orang Yahudi. Permasalahannya sama tentang diri un juga. Tapi sedikit ada tambahan ceritanya. Kalau ini tentang Nasrani, kalau ini dengan orang Yahudi. Dengan orang Yahudi ada permasalahan juga. Diangkatlah permasalahan itu di kodi. Tapi dari sisi bayina memang sudah jelas ini buktinya milik saya begini begitu begini begitu lalu orang Yahudi ini mengatakan berdusta Ali bin Abi Thalib dusta apa yang diucapkan semua dusta dalil-dalilnya tidak kuat sehingga Suraih ketika itu meminta cara yang kedua kalau dalil sudah dibuktikan ada tapi dibantah oleh orang Yahudi kalau begitu kata Suraih, wahai Ali bin Abi Thalib khalifah kami datangkanlah kepada kami saksi barangkali kamu memiliki saksi bahwasanya dir ini memang benar-benar milik kamu ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kodinya yang kodi tersebut diangkat langsung oleh beliau wahai surai saya tidak memiliki saksi kecuali Hasan Husain dan istri saya Fatima kata surai mengatakan wahai Ali bukankah engkau yang mengajarkan kepadaku bahwasanya anak tidak boleh menjadi saksi untuk bapaknya. Jadi Hasan dipanggil untuk menjadi saksi bahwasanya aku dir ini adalah milik bapakmu. Tapi persaksian itu ditolak oleh Surai. Ditolak mentah-mentah oleh Surai. Kemudian tersisalah Fatimah. Fatimah adalah seorang perempuan. Kata para ulama, perempuan tidak boleh menjadi saksi kecuali harus didatangkan empat saksi, empat perempuan. Kalau laki-laki dua, dua laki-laki, berarti kalau dia perempuan harus datangkan empat. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak memiliki saksi untuk ee, mengklep itulah miliknya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dalam persidangan itu kalah. Setelah kalah, orang Yahudi ini kata para ulama pun bersaksi di hadapan Ali bin Abi Thalib karena akhlak-akhlak yang ditonjolkan oleh Ali bin Abi Thalib. Di saat itu kata para ulama sangat-sangat minim sekali kalau ada orang Yahudi bersaksi di zaman Rasulullah SAW saja itu sangat kecil sekali jumlahnya kalau ada orang yang bersaksi untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang jumlah mereka ribuan. Nah di zaman Ali juga ada beberapa orang Yahudi masuk Islam di antaranya peristiwa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi ini. Oleh karenanya para hadirin hadirin melihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pesan dari kisah ini adalah ketika kita menjadi atau diangkat menjadi pejabat, apakah itu kita memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara? Tinjau lah perkara tersebut, jangan lihat orangnya. Jangan lihat orangnya. Oh, ini orang besar. Oh, ini bos saya. Oh, ini uh, orang yang berharta. Oh, ini orang yang disegani. Jangan. Jangan lihat orangnya, tapi apa masalahnya? Dudukan dulu masalahnya. Kemudian kita sikapi, panggil dari dua belah pihak, jangan dengarkan dari satu pihak, jangan dari, dengarkan dari satu pihak, tapi didatangkan kedua-duanya. Jika harusnya masalah itu ada kebenarannya pada diri si A, tapi dia memiliki dalil-dalil yang lemah, kesaksian-kesaksian yang tidak kuat, walaupun benar itu adalah haknya, tapi tetap dalam Islam dia harus dikalahkan. Walaupun inilah orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan ya itu dilakukan oleh Surai Rahimahullah ta'ala sebagai tabi'in yang diangkat langsung oleh Ali bin Abi Talib Wallahu ta'ala a'lam Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kisah singkat dari Ali bin Abi Talib Masih banyak kisah-kisah tentang keberanian beliau Tentang uh, beberapa keutamaan-keutamaan beliau Dan beliau menghadapi beberapa peperangan-peperangan antara kaum muslimin uh, Perangan uh, Sifin akan, akan kita bahas, insya Allah, pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Allah Ta'ala alam yang mencukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan, apa yang disampaikan pada pagi yang berbahagia ini dapat kita tarik sedikit uh, ilmu pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kisah yang kita sampaikan di sini bukan hanya sekedar dongeng yang kita bicarakan, akan tetapi harus ada uh, praktek. Jadi, ada kisah ada pelajaran dari kisah tersebut. Nah, bukan kisahnya yang kita ambil, sekedar kisahnya saja yang kita konsumsi akan tapi pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kisah-kisah tersebut yang mungkin bisa kita paparkan lagi dan mungkin bisa untuk kita amalkan lagi di keluarga kita terutama. Dan kalau bisa kita ekspansi lagi ke tetangga-tetangga kita, ke masyarakat besar kita sehingga kita menonjolkan bagaimana akhlak Islam ini dan Akhlak Islam ini bisa dirasakan oleh muslim, non muslim, hewan-hewan bahkan tumbuh-tumbuhan merasakan rahmatan lil alamin, kasih sayang agama Islam ini yang benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.